membuat interior pada mobil Toyota Sienta ini menjadi semakin mewah dan cantik. Nah, jadi warna sangria atau warna marun ini adalah salah satu warna yang sekarang ini menjadi warna favorit, karena dengan menggunakan warna sangria atau warna marun ini membuat interior mobil menjadi terlihat semakin mewah. Buat sahabat Classic One yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Sahabat Classic One, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Classic One Interior, satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas dan berkualitas. Nah, sahabat Classic One, sebelum aku melanjutkan video ini, aku ingin berterima kasih kepada sahabat Classic One yang telah mensubscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan Anda mensubscribe berarti Anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke, sahabat Classic One, seperti biasa aku sedang berada di workshop Classic One spesialis interior. Dan seperti biasa juga pastinya aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One. Nah, yang kali ini akan aku review adalah hasil modifikasi pada mobil Toyota Sienta yang ada di belakang aku ini. Nah, pastinya sahabat Classic One penasaran kan kira-kira hasil modifikasi seperti apa sih? Yaudah, langsung aja yuk kita review ke dalam. Nah, sekarang aku udah ada di dalam mobil Toyota Sienta yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Classic One. Nah, langsung aja aku akan mereview satu persatu bagian-bagian yang telah dimodifikasi oleh tim Classic One. Nah, pertama-tama kita akan lihat pada bagian joknya. Untuk bagian joknya ini tim Classic One menggunakan bahan microfiber napa berwarna sangria. Nah, di sini menggunakan produk dari Euro Leather. Untuk motif jahitannya di sini menggunakan motif jahitan simple diamond. Nah, bisa kita lihat di sini untuk tampilannya sangat mewah sekali dengan menggunakan motif diamond dan juga dengan pemilihan warna sangria atau warna marun ini membuat interior pada mobil Toyota Sienta ini menjadi semakin mewah dan cantik. Nah, jadi warna sangria atau warna marun ini adalah salah satu warna yang sekarang ini menjadi warna favorit, karena dengan menggunakan warna sangria atau warna marun ini membuat interior mobil menjadi terlihat semakin mewah. Oke, sahabat Classic One, selanjutnya di sini bisa kita lihat juga tim Classic One telah menambah armrest. Nah, kalau di jok bagian depan ini pemasangan armrestnya ada di sisi dalam. Kalau untuk di jok bagian belakang ini pemasangan armrestnya di sisi paling luar. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pastinya dengan memasang armrest seperti ini akan membuat penumpang yang duduk di jok ini merasa lebih nyaman. Karena dengan menggunakan armrest ini akan menyanggah tangan. Nah, jadi penumpang yang duduk di jok ini pastinya akan merasa nyaman walaupun perjalanan cukup jauh. Dan untuk tampilannya pastinya akan membuat interior mobil menjadi semakin mewah dan eksklusif. Oke, selanjutnya sahabat Classic One, kita bisa lihat pada bagian door trim. Nah, untuk bagian door trim terutama di pintu depan. Nah, di sini pada bagian handlingnya tim Classic One melapisinya juga dengan bahan microfiber napa berwarna sangria atau warna marun yang pastinya juga menggunakan produk dari Euro Leather. Nah, jadi di sini sahabat Classic One harus tahu nih, bahan microfiber ini adalah salah satu bahan terbaik yang memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Yang membedakannya hanya dari segi aromanya aja, karena biasanya bahan kulit asli itu memiliki aroma kulit yang khas, tetapi pada bahan microfiber ini tidak beraroma. Dan untuk harganya pastinya lebih terjangkau dari bahan kulit asli. Nah, jadi buat sahabat Classic One yang menginginkan interior mobilnya dengan kemewahan, kenyamanan, dan kualitas terbaik tetapi dengan harga yang terjangkau, bahan microfiber ini adalah solusinya. Oke, sahabat Classic One, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada mobil
Toyota Sienta ini. Gimana tampilannya, terlihat sangat mewah kan? Nah, jadi buat sahabat Klasikoan yang ingin memodifikasi interior mobilnya seperti ini juga, bisa langsung datang ke workshop Klasikoan spesialis interior dan kalian bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasikoan. Karena pastinya tim Klasikoan akan memberikan solusi buat kalian semua. Nah, jadi sahabat Klasikoan, kenapa kita harus memilih Klasikoan interior spesialis? Karena di Klasikoan interior spesialis ini memiliki tenaga ahli yang profesional yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Dan juga kita memberikan fasilitas terbaik mulai dari workshop yang luas, ruang tunggu yang nyaman, dan untuk keseluruhan workshop Klasikoan spesialis interior ini didukung dengan sistem keamanan kamera CCTV yang pastinya akan menjamin keamanan kendaraan Anda waktu berada di workshop Klasikoan spesialis interior ini. Dan juga workshop kami ini bertempat di lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau karena kita bertempat di jalan raya utama, yaitu di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jaka Setia Bekasi Selatan. Klasikoan juga menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Jadi buat sahabat Klasikoan yang tidak punya waktu untuk datang langsung ke workshop Klasikoan spesialis interior ini, cukup hubungin aja nomor WhatsApp yang tercantum di video ini, maka tim Klasikoan akan datang ke rumah Anda dan melayani Anda. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua para pecinta otomotif, khususnya sahabat Klasikoan yang ingin memodifikasi interior mobil. Ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikoan interior spesialis. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasikoan? Klasikoan berkelas karena kualitas.